Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, anak-anakku, mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 perguruan tinggi keagamaan Islam baik negeri maupun swasta seluruh Indonesia. Pilihan adik-adik memasuki perguruan tinggi keagamaan Islam sangat tepat karena PTKI hari ini adalah sudah diperhitungkan kualitasnya, kiprahnya dalam konteks nasional bahkan internasional. Menjadi mahasiswa PTKI adalah menjadi bagian dari Indonesia. Wajah PTKI adalah wajah Indonesia. Karena itu selamat datang terutama dalam agenda, dalam acara pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau biasa kita kenal dengan PBAK yang tiap tahun kita selenggarakan. Walau karena musibah pandemi COVID-19, adik-adik dengan sangat terpaksa belum bisa berkunjung secara langsung datang ke kampus yang selama ini diimpikan. Tetapi hari ini melalui kegiatan virtual atau PBAK virtual. Menjadi mahasiswa berarti menjadi kaum intelektual. Orang yang mempunyai lapisan lebih tinggi secara intelektual, kemampuan berpikirnya, cara menganalisisnya dalam relung-relung kehidupan. Karenanya, ada yang tidak boleh dilupakan, yaitu soal karakter. Soal wawasan kebangsaan, soal wawasan intelektual itu bisa dikembangkan. Orang pintar itu banyak, tapi orang benar itu sulit dicari. Orang yang mempunyai derajat intelektual matang itu banyak, tetapi orang yang mempunyai derajat emosional yang bagus, karakternya yang luhur, kemudian moralitasnya yang diunggulkan, dan dalam bahasa agama yaitu akhlakul karimah itu sangat penting. Karenanya adik-adikku melalui PBAK ini, tugas kakak-kakak kalian, para dosen terutama WR3, kemudian wakil dekan 3, dan juga siapapun yang membidangi kegiatan kemahasiswaan ingin mengantarkan adik-adik tidak saja menjadi masyarakat intelektual nantinya di masyarakat, tetapi menjadi orang yang cerdas sekaligus orang yang berkarakter. Orang yang berintelektualitas tinggi sekaligus akhlakul karimahnya luar biasa. Saya menyadari bahwa PTKI lahir memang semata-mata bukan untuk mengembangkan manusia super intelektual. Bukan manusia hebat diukur dari kecerdasannya saja, intelektual saja. Tapi menurut Daniel Goleman, adik-adik akan dicetak mempunyai kecerdasan emosionalnya tinggi. Bahkan ditambah satu lagi, yaitu kecerdasan spiritualitasnya tinggi. Saya kira adik-adik kalau hanya mengandalkan di bangku kuliah, perkuliahan-perkuliahan tatap muka, kemudian juga hanya membaca buku di kelas atau bahkan di perpustakaan tidaklah cukup. Untuk menjadikan adik-adik calon sarjana atau mahasiswa yang berkarakter, berakhlakul karimah, saya kira tidak ada kata lain adik-adik harus aktif di dalam kegiatan kemahasiswaan. Di situ akan dididik bagaimana adik-adik mempunyai karakter kebangsaan yang kuat. Dididik bagaimana bekerja keras. Dididik bagaimana adik-adik mempunyai semangat juang yang tinggi. Merasa tolong-menolong, bekerja sama, kolaborasi, dan juga bersinergi dengan yang lain. Ingat, beberapa intelektual mengatakan masyarakat kampus jangan jadi orang yang berada di menara gading. Dia seolah hebat di atas rata-rata orang, tapi dia duduk di singgasana yang tidak menyentuh aspek-aspek sosial. Nah, dalam konteks ini PBAK akan menjadikan adik-adik semuanya, kampus akan menjadikan adik-adik semuanya bukan orang yang berada di menara gading. Tetapi orang yang berada selalu gelisah
memahami persoalan-persoalan kemasyarakatan, problem-problem keumatan, ada keterbelakangan, kebodohan, kemudian korupsi, kemudian ketimpangan sosial, adik-adik harus hadir. Kira-kira sederhananya begini. Sebagai mahasiswa IAIN, UIN dan STAIN, ketika melihat, mendengar ada orang yang lapar, adik-adik berada di depan untuk membantu. Adik-adik mendengar orang, anak-anak yang tidak bisa kuliah, tidak bisa sekolah, tidak karena putus sekolah, adik-adik datang untuk membantu. Yaitu kelompok-kelompok mustadafin semakin banyak dan ada di belahan wilayah Indonesia ini, adik-adik punya kepedulian. Kata Gramsci, kita harus berada di lingkungan problem-problem keumatan dan kemasyarakatan serta kemanusiaan. Jadilah orang yang tidak hanya cerdas pikir, tapi cerdas emosional, bahkan cerdas spiritual. Kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda beraktivitas, mengantarkan selama 4-5 tahun menjadi sarjana, menjadi orang yang yang mampu kuat karakternya. Sebetulnya nanti di kelak kemudian hari, ketika adik-adik menjadi di dunia kerja, saya kira adik-adik akan ditantang yang dipilih oleh masyarakat, oleh perusahaan, oleh dunia kerja, tidak semata-mata orang yang cerdas. Indeks prestasi kumulatif itu IPK memang perlu, tetapi moralitas dan akhlakul karimah itu juga sangat perlu. Bahkan menurut Daniel Goleman, percobaannya adalah kecerdasan intelektual mengantarkan memang hanya 20%. Sementara kecerdasan emosional itu akan menentukan keberhasilan seseorang, 80% keberhasilannya ditentukan oleh kecerdasan emosional. Apa ciri kecerdasan emosional? Simpatik sama orang lain, empatik sama problem-problem orang lain, mampu bekerja sama dengan orang lain, pandai membesarkan hati orang lain, pandai meramut persekawanan dengan orang lain. Itu yang disebut dengan kecerdasan emosional. Saya kira nanti kita akan banyak belajar, tidak hanya di bangku kuliah, tapi ini. Terakhir pesan saya, adik-adik semuanya harus menjadi warga IAIN, UIN, dan STAIN, mahasiswa yang pertama adalah selalu belajar dan terus belajar. Jangan sampai sejengkal waktu adik-adik tidak membaca buku. Sejengkal waktu pun jangan dibiarkan untuk tidak menghadiri seminar, halaqoh, bedah buku, dan lain sebagainya di majelis-majelis ilmu pengetahuan. Dan jangan biarkan sejengkal waktu adik-adik semuanya tidak berkumpul atau mendatangi para intelektual, para kiai, para ulama, para dosen kalian, guru besar, datangilah. Saya kira forum PBAK harus dijadikan momentum untuk menajamkan intelektual adik-adik, juga soal kepedulian moral dan karakter adik-adik semuanya. Pesan yang kedua, adik-adik adalah harus belajar Islam dengan benar. Yaitu belajar Islam kepada orang-orang yang mempunyai keilmuan secara otoritatif dan sumber-sumber yang otoritatif. Kira-kira kalau kita belajar agama, bukan kepada orang-orang yang hanya lulusan pesantren kilat lah kira-kira, tapi juga adik-adik belajarlah kepada profesor, kepada doktor, kepada kiai, kepada ulama yang pintar membaca kitab kuning, yang mampu mengkaji kitab-kitab kuning dan juga kitab-kitab putih dengan baik. Karenanya sumber otoritatif itu dengan baik. Dan jangan lupa belajar Islam dengan sanad keilmuan yang jelas. Kira-kira kalau kita belajar tafsir, tafsir Munir, maka dari Ustadz A atau Kiai A, maka kita akan sampai kepada pengarang kitab tafsir Munir dengan baik. Atau kitab tafsir Jalalain, termasuk bagaimana kita menghafalkan Al-Quran, juga dari guru yang kita menghafalkan sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira kita sudah harus seperti itu. Pesan ketiga, selain tadi yang pertama adalah belajar dan terus belajar, yang kedua belajar Islam dengan benar, saya kira yang ketiga adalah adik-adik harus menjadi warga medsos yang sehat. Saya tahu adik-adik adalah mempunyai Facebook, mempunyai Twitter, mempunyai Instagram,
mempunyai line dan sebagainya atau media-media sosial yang lain, maka sharing dengan baik, saringlah sebelum di-share. Adik-adik jangan merasa dirinya yang paling benar, kemudian yang lain salah, tapi adik-adik biasakanlah dengan tabayun, yaitu menjadi warga medsos yang sehat, yang benar dan baik. Karena bisa jadi adik-adik akan terjerembab kepada kelompok-kelompok yang kerap menyalahkan orang lain, kerap memberikan ujaran kebencian, ujung-ujungnya akan menjadi karakter-karakter yang kurang terpuji, karakter-karakter yang menjadikan kita intoleran dan anti kepada yang lain atau the others adalah musuh kita. Nah, pesan selanjutnya adalah adik-adik semuanya, selain menjadi warga medsos yang benar, warga medsos yang sehat, adik-adik harus menjadi aktivis mahasiswa. Kenapa harus menjadi aktivis? Sekali lagi, mungkin bisa saja ilmu kurikulum yang formal tidak akan menjamin adik-adik mengantarkan kesuksesan adik-adik semuanya. Kecerdasan emosional, karakter dan moralitas dan kepedulian sosial tidak selesai di bangku kuliah. Adik-adik harus sadar itu, maka satu-satunya jalan adik-adik harus bercengkrama dengan para senior, dengan para aktivis mahasiswa. Saya sarankan mulai hari ini, nanti setelah masuk, adik-adik mencari organisasi yang tepat. Apakah Senat Mahasiswa? Apakah Dewan Eksekutif Mahasiswa? Apakah Unit Kegiatan Mahasiswa UKM? Atau UKK? Atau bahkan DHMC? Atau kelompok-kelompok studi? Karena siapa tahu itu akan menjadikan adik-adik matang, adik-adik akan hebat, justru bukan dari bangku kuliah. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi hati-hati dengan memilih organisasi itu. Cirinya ikuti organisasi yang terbuka, moderat, dan toleran karena akan membantu ini. Sehingga nanti akan tumbuh adik-adik semuanya menjadi mahasiswa IAIN, UIN, dan STAIN. Orang-orang yang komitmen kepada nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan. Atau dalam bahasa lain, adik-adik akan menjadi orang yang mencintai agama dan juga mencintai bangsanya dengan baik. Saya kira itu, mudah-mudahan selama PBAK adik-adik dapat mengembangkan ilmu, dapat mengembangkan pengalaman, dapat menimba keterampilan dari para senior adik-adik, juga para dosen, para narasumber yang disediakan, itu belum apa-apanya. Ibarat pintu gerbang, adik-adik baru masuk pintunya. Nanti di dalamnya masih sangat menarik. Belajar tafsir, hadis, ilmu tarbiyah, ilmu syariah, ekonomi Islam, sains, psikologi, dan sebagainya akan ada di YIN. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!